see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriko Iramna, dan mungkin ini adalah podcast kedua saya menceritakan cerita horor tentang kejadian-kejadian yang ada di sekitar saya, terutama di rumah bapak. Sebelumnya mungkin saya telah bercerita di podcast yang pertama, yaitu awal misteri rumah bapak. Dan di sini saya akan langsung saja melanjutkan cerita misteri rumah bapak part 2. Jadi mungkin ini kejadian-kejadian yang gak logis yang dialami di rumah saya, ya, di rumah bapak tepatnya. Jadi yang pertama, cerita yang pertama itu pada malam hari, lebih tepatnya jam 8 atau jam 9 lah, itu masih terbilang sore, ya. Nah, itu mati lampu ceritanya, mati lampu. Terus kemudian tuh semua anggota keluarga pada saat itu tuh pada sibuk gitu loh. Mbak saya tuh lagi pergi, adik-adik, dan di rumah itu hanya ada adik saya dan adik saya dua adik saya, dan itu lagi makan di teras. Nah, bapak sama ibu saya itu lagi, kalau bahasanya orang Jawa mungkin nyumbang atau jagong gitu loh, atau datang ke undangan lah, ke undangan nikah. Dan itu mati lampu sempat karena jam 8 atau jam 9, saya juga lupa, kira-kira jam 8an itu tadi. Nah, kemudian setelah itu tuh saya lagi makan sama adik-adik saya di teras. Nah, ketika itu saya selesai makan, terus kemudian adik saya yang nomor 3 yang namanya Shiva itu juga selesai makan. Sisa adik saya yang terakhir, waktu itu adik saya masih, mungkin si Shiva itu umur 5 tahun atau 6 tahun, adiknya itu umur 4 tahun. Nah, si Shiva ini, kalau yang belum tahu, Shiva ini salah satu anak spesial yang bisa dari kecil itu sudah pekat sama hal-hal seperti itu. Dia melihat, mendengar itu sudah hal yang biasa gitu. Nah, pada saat itu saya selesai, saya ngomong sama adik saya nih, "Dek, di sini dulu ya, Kia. Mamas ke belakang sebentar, Lilin sama Senter mamas tinggal di depan, berani?" Kata adik saya, "Iya, Mas, gantian yang cepat." Ya, terus kemudian Shiva sama Kia di depan, saya dengan adik saya yang sama Shiva itu ke belakang, narok dan cuci tangan. Si hebatnya si Kia ini gak peduli, dia tetap melanjutkan makannya gitu loh. Nah, saya salut sama adik saya ini karena dengan masih umur yang 4 tahun itu sudah berani di depan sendiri dalam keadaan mati lampu gitu loh, dan hanya bermodalkan lilin sama senter gitu. Tapi dia mungkin dia fokus makan, jadi dia gak terlalu memperhatikan sekitar. Nah, pada saat itu saya duduk lagi sama adik saya karena waktu itu di dalam kan panas karena mati lampu, keadaan mati lampu panas. Jadi saya tuh kayak duduk di depan sama adik saya untuk mencari angin gitu. Nah, pada saat itu saya lagi duduk, saya selesai makan, saya ngeliatin adik saya makan dan saya bersihin nasi yang ada di pipinya. Adik saya si Shiva itu bilang ke saya gini. Nah, di depan teras itu kan ada pohon mangga. Ada pohon rambutan, dan samping pohon rambutan itu ada pohon mangga sekitar jaraknya 50 meter. Nah, di samping setelah itu di depan lagi itu jalan raya. Nah, pada itu posisi gelap sekali karena tetangga itu tidak ada yang di luar. Hanya saya saja yang saya tahu di apa yang saya ingat di luar. Nah, adik saya yang nomor 3 yang namanya Shiva itu kemudian melihat sosok gitu. Dan adik saya itu langsung berteriak, dan ternyata ada apa yang adik saya ucapkan kepada saya itu gini, mas, kok itu ada orang jalan ke sini ya, Mas ya?" Saya bingung, siapa dong yang jalan, kok nggak ada, padahal saya juga melihat gitu loh, nggak ada orang yang jalan kok, Dek. Saya perhatikan bener-bener nggak ada orang yang jalan sama sekali. Terus kemudian dia bilang lagi seperti ini, mas, orangnya nggak punya kepala." Merinding saya. "Kepalanya ditaruh di tangan."
pada saat itu saya refleks, saya gendong adik saya yang nomor 3, saya gendong adik saya si yang nomor 4 itu tadi, yang terakhir itu tadi, terus kemudian saya bawa ke kamar Mas Wan. Dengan posisi di depan itu masih ada senter, masih ada makan, masih ada kerupuk, masih ada intinya peralatan makan, harusnya ada lilin. Dan saya hanya bermodalkan korek api, gitu loh. Hanya bermodalkan korek api. Dan pada saat itu seingat saya setelah itu enggak lama saya diam berdiam diri, adik saya itu tanya, "Kenapa Thomas? Kenapa Thomas?" yang Kia itu yang tidak sadar. Terus gak apa-apa di sini aja nunggu bapak sama mama pulang, saya bilang kayak gitu. Alhamdulillahnya 10 menit gak ada 10 menit kemudian ibu bapak saya pulang. Dan saya gak menceritakan karena ya sudahlah, mungkin belum tempat saatnya gitu loh. Terus cerita selanjutnya, cerita yang kedua ini dialami oleh ibu saya, langsung dialami oleh ibu saya gitu loh. Nah jadi ceritanya itu pada mati lampu juga. Jadi waktu itu di daerah Lampung itu sering sekali ada pemadaman listrik karena ada kerusakan apa sih kayak trafo atau tempat listriknya itulah gitu, saya kurang paham, intinya itu rusak dan kekurangan tenaga atau terbakar gitu. Nah setelah itu saya tuh pada saat itu semua anggota keluarga itu lagi ada di depan. Setelah mati lampu, kita habis nonton TV di ruang belakang, kita tuh langsung ke depan. Nah di Korean apa sort of information aja, kalau ruang makan ini nih ruang TV ini nih di samping ruang makan gitu loh. Jadi ada meja makan, terus di sampingnya ada tempat tidur dan ada tempat TV. Nah ketika mati lampu, bapak saya ngajak adik-adik saya dan saya itu ke depan, ayo ke depan aja yuk nyari angin karena sumuk kan panas. Nah ibu saya itu kemudian ibu saya pertamanya di ruang tengah, dia lagi nyetrika. Kemudian karena mati lampu sudahlah dia istirahat. Ketika saya ke depan itu saya berpapasan dengan ibu saya bilang kayak gini, "Ayo mak ke depan," kata dia. Kata mama, "Ya sebentar le, mama mau ke toilet dulu, mau buang air kecil." Nah pada saat itu yang ibu saya tuh ngelihat, nah itu tuh pada saat itu kan di ruang tengah itu kan setelah ruang belakang itu langsung masuk ke ruang tengah, dan di ruang tengah itu antara pintu antara ruang tengah dan ruang belakang itu biasanya ada apa ya, bisa buat naruh motor gitu loh. ada cagak gede terus sekitar 20 meteran itu buat nggak ada deh maksudnya sekitar nggak ada 10 meter lah, nggak ada 10 meter itu buat naruh motor ya, buat naruh motor. Dan motor itu ada 3 waktu itu. Nah motor itu tuh ada motor 2 motor gigi dan 1 motor metik ditaruh di tengah. Nah pada saat itu tuh ibu saya itu ngelihat motor metik itu dikunci stang. Ya ibu saya melihat motor metik itu dikunci stang maksud saya. Nah ibu saya tuh ngelihat motor metik itu seperti stangnya digoyang-goyangkan, cedek-cedek seperti itu terus. Masih merinding lagi. Nah seperti itu terus tanya ibu saya itu memperhatikan apakah adik saya yang namanya Shiva atau ya Kia. Tapi setahu ibu saya mereka itu sudah ada di depan sama bapak gitu. Dan ibu saya ya terus memperhatikan. Akhirnya ibu saya, karena ibu saya mungkin ketakutan atau sadar atau apa, ibu saya langsung cepat-cepat ke toilet dan langsung lari ke depan gitu, langsung cerita kejadian itu sama bapak. Akhirnya kata bapak, "Udah gak apa-apa, biarin mereka juga punya dunia masing-masing gitu." Nah terus cerita yang ketiga ini kali ini datang dari suami dari mbak saya. Nah suami mbak saya ini orang asli Purwodadi, daerah Purwodadi Jawa Tengah, dan waktu itu sedang berkunjung ke sini gitu loh. Nah waktu itu mas saya itu tuh maghrib, hujan gerimis maghrib. Dan itu tuh udah gak ada orang di depan, cuman keluarga saya waktu itu setelah maghrib gitu waktunya. Nah itu sebenarnya gak cuman mas saya yang mendengarkan, tapi ada beberapa anggota keluarga seperti mbak saya, bapak saya, dan saya sendiri, dan ibu saya yang mendengarkan. Karena waktu itu adik-adik saya itu lagi nonton TV di belakang, di ruang belakang gitu. Nah pada saat itu tuh mas saya tuh
kayak lagi ngobrol sama bapak, lagi kita semua lagi ngobrol. Nah, terus kemudian kita tuh obrolan kita terhenti. Dep. Terus kita kayak mendengarkan secara seksama suara apa itu yang barusan kita dengar gitu loh. Kayak kita itu kayak menerka-nerka suara apa sih itu, suara apa sih itu gitu loh. Dan ternyata gak jauh dari rumah bapak itu kan ada sumur tua. Dan sumur tua itu tuh kayak pertama sumur itu tuh untuk swadaya masyarakat. Dan dari situ, gak jauh dari situ tuh kayak dengar suara wanita minta tolong. Saya merinding dengernya kalau kayak inget itu, karena maghrib-maghrib sepi dan hujan gerimis. Terus kemudian gak lama dari itu suara pria, tolong, 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 seperti itu. Nanti selagi, tolong, tolong, tolong. Dan itu yang mendengarkan hanya satu keluarga saya. Karena apa? Besoknya itu kan di dekat situ tuh ada warung. Nah, warung itu namanya sebut saja namanya Bu Jina. Bu Jina itu ditanya oleh ibu saya, Bu, kemarin dengar suara minta tolong-tolong gak maghrib? Tidak ada yang dengar sama sekali. Terus di depannya gak dengar. Terus di depannya, di pojok depan dari sumur itu tuh ada namanya Pak Bandi. Pak Bandi juga tidak mendengarnya. Dan ibu saya kayak sempat tanyalah ke sekitar situ tuh kayak tidak ada yang mendengar. Dan akhirnya hanya keluarga saya yang mendengar itu semua. Bah, saya merinding lagi kalau menceritakannya. Nah, next. Cerita yang selanjutnya ini, sebenarnya yang merasakan itu ibu saya lagi. Jadi, ibu saya lagi. Nah, jadi ceritanya malam-malam, jam 3 malam, tepatnya jam 3 malam, ibu saya itu bercerita katanya, ibu saya itu ingin ke toilet. Karena bapak saya bangun, terus bapak saya itu ke toilet. Gitu loh, namanya suami istri kan sudah tidur bareng lah bapak ibu saya waktu itu. Bapak saya ke toilet dan ibu saya tuh ngikutin karena toiletnya tuh ada dua gitu loh. Toilet yang buat mandi yang ada showernya, terus yang toilet yang ya toilet buat pup gitu loh. Nah, terus kemudian bapak saya itu kalau misalnya pakai toilet yang ada tempat pupnya gitu loh, ada buat WC-nya. Ya gitu. Nah, ketika itu ibu saya tuh setengah tidur dan setengah bangun itu kayak ngikutin sosok yang mirip bapak saya itu tanpa ngelihat sebenarnya bapak saya itu beneran bangun apa enggak. Gitu loh. Dia ikutin aja, terus masuklah kamar mandi yang tadi ada ini enggak buat mandi, maksudnya buat mandi itu shower itu tadi. Dan kayak dia juga melihat sosok tadi itu masuk ke kamar mandi sebelah gitu. Dan ibu saya selesai buang air kecil dan dia tuh kayak nunggu bapak saya gitu loh. Setelah selesai tuh dia nunggu bapak saya di depan itu, di depan kamar mandi itu. Jadi kamar mandinya itu melewati tadi ruang keluarga yang ada parkiran motor, terus juga ada wastafel di cerita pertama, dan ada ruang makan dan ruang TV gitu loh. Karena ruang belakang ini ruang paling besar di rumah gitu loh, bisa dibilang. Nah, itu tuh diikutin dari kamar sama ibu saya. Dan sampai itu tuh sudah selesai gak keluar-keluar. Sampai ibu saya tuh bilang, Pak, bapak, kok lama men di kamar mandi? Ngapain toh? Ketika ibu saya buka, kamar mandi itu kering. Gak ada bekas sekalipun orang menggunakan kamar mandi tersebut. Jadi kayak, apa ya? Ibu saya terus kaget, terus ibu saya tuh kaget terus lari ke kamar. Dan ternyata bapak saya lagi tidur. Lagi tertidur pulas. Dinding saya. Terus ini bonus aja. Bonus buat cerita yang terakhir ini. Dialami sama. Sebenarnya sama ini. Sama. Mbak ponak, lebih bisa dibilang kayak bule ya. Bule itu kayak apa ya, bibi. Nah, bisa dibilang itu kayak bibi dan adik saya yang nomor 3 itu tadi yang indigo. Nah, jadi bibi saya itu tuh akhir-akhir setelah dia tuh menikah dengan om saya itu baru. Nah, terus habis itu tuh kayak akhir-akhir tuh kayak dia menjadi pekat gara-gara di rumah mbah saya itu dia kayak
ada yang nempelin gitu loh, dan nempelin tuh sugendruwo. Tapi saya nggak akan bahas di situ, saya akan bahas nanti gitu loh, karena ini bahas khusus rumah bapak. Nah, setelah itu dibawalah dia ke rumah bapak, ke rumah bapak. Anehnya di rumah mbah itu dia, di rumah mbah saya itu dia memberontak. Di rumah saya tuh kayak tenang, kayak seolah-olah ketakutan gitu loh. Ketakutan kayak ada sosok yang lebih berbahaya daripada dia gitu loh. Nah, setelah itu bapak saya mediasi, bapak saya zikir, akhirnya dia, sosok itu bisa keluar. Selang beberapa hari, bibi saya itu sering banget main ke belakang rumah, main ke rumah saya dan sering banget ke belakang untuk sekedar nyari buah jeruk, mungkin cari ada nangkada, ada buah matoa, zaman dulu ada buah sawo gitu loh, mencari yang matang. Dan pada saat itu di salah satu tanaman bapak, tanaman obat, yaitu mungkin kalau orang Jawa sudah tidak asing lagi, itu kumis kucing. Itu dia seperti melihat emas atau apa gitu, saya tidak tahu jelasnya, tapi kalau kata dia sangat berkilau, panjangnya sekitar 30 cm atau 20 cm-an. Itu tuh di atas pohon kumis kucing itu. Dan ketika diambil oleh bibi saya itu kayak terbang. Diikuti oleh bibi saya. Jadi pohon, saya ceritakan pohon biar ada gambaran teman-teman. Jadi pohon kumis kucing ini berada di tengah-tengah kebun bapak. Jadi di tengah di kebun bapak itu di belakang rumah pas itu ada pohon kelengkeng, terus ada pohon sawo dan jeruk. Terus nanti kita jalan lagi ke tengah, itu ada pohon kumis kucing itu pas tepat di tengah-tengah. Gitu loh. Nah, ketika itu dikejarlah ke arah belakang, ke arah pohon bambu yang biasa tempat bapak saya duduk, dan itu menghilang. Terus kemudian selang 2 atau 3 hari, adik saya itu malam-malam, ya bisa dibilang kayak petang, pulang dari mengaji. Nah, adik saya yang nomor 3 yang Shiva itu melihat seperti kayak benda yang menyilaukan gitu loh, kayak benda yang tadi dilihat bibi saya maksud saya, ketika mau diambil ya pergi gitu loh, terbang. Itu nggak tahu sosok apa penjelasannya, tapi saya diceritakan itu oleh bibi dan adik saya, dan itu ceritanya sama gitu loh. Dan setelah diceritakan ke bapak, saya nggak pernah lagi melihat, saya tidak pernah lagi mendengar cerita-cerita itu gitu loh. Gitu. Jadi mungkin cerita saya sekian saja, sampai sini saja. Saya harap saya bisa terus membagikan cerita-cerita horor mengenai rumah bapak. Sudah masih banyak lagi misteri yang ada di rumah bapak, tapi saya akan rangkumnya sedikit demi sedikit agar teman-teman dapat menikmatinya. Mohon maaf jika di season pertama mungkin saya berbicara agak terlalu cepat karena masih nervous, masih grogi gitu. Terima kasih, sampai ketemu di cerita misteri podcast Do You See What I See selanjutnya. Bye bye. Podcast.ceritahoror@gmail.com.